Gengs, gue lagi di daerah Pasar Baru nih. Pasar Baru ini tempatnya belanja, selain belanja barang-barang yang murah. Menurut gue murah sih ya, karena emang di sini harga di bawah pasaran. Di sini juga tempatnya kuliner, banyak banget makanan-makanan legendaris yang ada di Pasar Baru. Nah, salah satunya ini gue mau ngajak kalian untuk cobain bakso yang udah lama banget dan setiap hari selalu rame, yaitu namanya bakso Metro Pasar Baru. Itu dia tempatnya. Oke, sebelumnya jangan lupa buat subscribe gue dulu di sini. Subscribe, please. Let's go. Wow, ini dia baksonya. Jadi gue pesennya itu yang full banget, jadi gue tambah lagi satu bakso. Ini ada bakso urat sama satu lagi, gue gak tau nih bakso apa nih. Kayaknya sih ini bakso tol. Oke, terlalu bersemangat. Oke, lanjut. Ini sih kayaknya sih bakso telur sih ya, dari penampakannya. Kita belah dulu deh. Tadam! Tuh kan, bener bakso telur. Dia pakai telurnya setengah. Coba dulu kuahnya. Ternyata kuahnya gurih banget, gurih dan berkaldu gitu. Kuahnya enak sih, apalagi kalau kita tambahin kecap. Terus gak lupa juga tambahin cabenya nih. Cabenya ini gila, kental banget. Ini kayak cabai bakmi gitu ya, nggak kayak cabai bakso biasa yang rata-rata itu encer-encer. Lihat tuh, dikit dulu deh, dikit, takut pedes. Gila lu ya, masih pagi udah makan cabai. Dia ini buka jam 9:30 pagi dan dia biasanya jam 3 udah tutup, udah habis sih, karena ini emang pas jam makan siang itu rame banget. Jadi ya kalau kesini lebih baik pas jam 11-an. Anjir, pedas. Kayaknya itu tadi gue cuma kasih yang sampai 1 sendok aja udah pedes. Jadi kalau buat kalian yang ngekuat pedes, hati-hati. Ini bakso uratnya nih. Uratnya benar-benar berasa banget dan juga dia kenyal, empuk. Cuman sayang kurang gede. Ini juga ada ini nih. Oh, jadi seporsi ini ada isi bakso kecil. Bakso kecil ada 4 nih. 1 2 3 4. Kalau biasa tahu. Bahkan tahu gorengnya pun enak.
kayaknya gue harus bikin bakso the series deh, karena konten gue akhir-akhir ini bakso terus, ini juga bakso lagi. Emang sih ya, nama bakso itu gak bisa ditinggalin. Jangan lupa, kalau kesini kalian harus beli gorengannya. Instead of gue pakai kerupuk putih, gue lebih milih buat pakai gorengan. Asli sih, seporsi gini 18.000 itu menurut gue sih worth sih ya, apalagi juga rasa dagingnya ini enak, terus juga kuahnya berkaldu banget, nendang. Wow. Bahkan bakso halusnya ini, bakso kecil ini enak juga sih. Gua jarang banget makan bakso kecil, jarang suka, tapi di sini gue suka banget. Nggak heran sih, antrinya ini dahsyat kalau udah jam makan siang. Itu udah mulai tuh, gila. Tahu goreng. Ya Tuhan, tetelannya. Kayaknya emang ide bagus sih kalau gue bikin bakso di series. Mari kita resmikan sekarang juga. Resmi. Tempatnya ini biasa aja, terus juga dia jualannya cuma pakai gerobak. Tapi yang kalau udah jam makan siang yang ngantri, nggak ada obat. Selain harga yang murah, untuk gue sih ukuran 18.000 untuk satu porsi bakso sih lumayan murah ya. Juga rasanya emang beneran enak, bakso itu berasa banget lagi. Wow. Nah guys, kalau kesini kalian juga nggak boleh ketinggalan buat cobain rujak buahnya yang persis banget ada di samping kirinya. Itu juga recommended banget untuk kalian coba. Habis gue beresin ini, gue akan langsung pesen biar kalian bisa lihat betapa nikmatnya habis makan bakso ngerujak. Aduh. Let's go. Wow, akhirnya setelah menunggu sekitar setengah jam, emang lama banget sampai gue udah bersih di meja. Datang juga rujaknya. Dia bikinnya satu-satu gitu, jadi setiap kali lu pesen, dia akan bikin satu kali ngulek itu buat satu porsi. Wow, bumbu kacangnya kental banget nih. Alhamdulillah. Tapi bumbu kacang enak. Kalau mau aja mak kamu deh. Lumayan pedes ya, padahal gue gak request pedes, tapi lumayan pedes asli. Jadi kalau misalnya kalian gak mau pedes, kalian request kayak abangnya.
Cuman kalian benar-benar harus nungguin abangnya sampai selesai dibikin punya kalian. Kalau enggak bakal lama banget kepunya gue. Gue tinggal sekitar setengah jaman baru datang. Itu pun setelah dua kali nanya. Ya tadi kayak kita diliatin orang ya. Mau tempat duduk ini. Ini bumbu rujaknya enak sih. Dia pakai gula merah, pakai terasi. Kayak kental banget gitu. So, total gua makan tadi kurang lebih sekitar 100.000, terus karena tadi bakso spesial pakai tahu, pakai taman bakso, harganya jadi 27.000 porsinya. Menurut gua sih worth it banget sih, karena selain baksonya enak, juga harganya murah dan juga tempatnya oke lah untuk tempat makan bakso yang enggak sempit-sempit banget. Oke deh guys, thank you for watching dan jangan lupa buat subscribe gue di sini. Subscribe, panas banget, gila. See you on the next. Apa tadi namanya bakso? Bakso apa? Metro. Metro. Bukan. Nama channel ini, nama acara ini. Oh, Bakso The Series. Bakso The Series. See you on the next video.